Oke, Sobat Ngiler, balik lagi dengan gua Jovi di sini. Ya, kali ini gua mau ngebahas Joran Dewa Galatama di FT lagi. Ya, kemarin kita udah bahas yang hollow karbonnya, sekarang yang solid karbonnya. Oke, Bro, ini dia Daido Galatama Master. Kemasannya pakai kotak plastik lagi nih. Nah, untuk yang hollow carbon, kemarin ini warnanya warna silver. Kalau yang solid, ini warnanya warna gold, bro. Nah. Ya, sebenarnya ini semua sama aja, sama kayak yang hollow kemarin. Cuman yang ngebedain itu di bagian top section-nya aja. Kalau ini pakai solid carbon, kalau kemarin pakai hollow carbon. Jadi, Daido itu memberikan opsi, kalau kalian misalnya suka yang solid, kalian pakai yang solid. Atau kalian suka pakai yang hollow, kalian pakai yang hollow karbonnya. Untuk blank yang digunakan sama-sama pakai karbon torai 30T dipadukan dengan RSC atau Richen Solid Carbon. Kalau kemarin kan yang Richen Hollow Carbon, ini yang Richen Solid Carbon dipadukan dengan Twist X Carbon dari Daido yang nge-wrap itu. Untuk ringnya semua full Fuji, rear seatnya Fuji VSS, handle-nya full EVA, high density EVA, di belakangnya pakai cork juga. Pokoknya semua sama. Cuman dibedain ini solid carbon di bagian top section dan warnanya ini list gold gitu, makan list silver. Ya, kalau misalnya kalian berminat, kalian tinggal cek aja di kolom deskripsi untuk link pembeliannya. Gua bakal taruh di sana, Bro. Oke, ya udah, kita langsung unboxing aja. Ini salah satu joran Dewa Galatama dari DFT, merupakan levelnya di atas Joran Sakti. Ya, bisa dikatakan ini di atas Athena atau di atas Super Sonic, di atas Trisula Galatama series. Ya, ini di atasnya levelnya. Sekarang kita buka ya panjang 180-nya dulu. Ya, di sini pun ada tiga ukuran panjang, yaitu panjang 150, 165 dan 180. Dan untuk lipsnya pun lengkap, Bro. Disediakan dari 412, 614, 715, 817 dan yang paling kaku yaitu 10 sampai 20 lips. Lengkap, Bro. Daido ngasih opsi ke kita itu benar-benar lengkap. Mau yang panjang 150, mau yang 165, 180, mau yang lipsnya 412, 614, 715, 10, 20 lengkap. Ada yang solid, ada yang hollow ya, lengkap pokoknya. Oke, ini dia jorannya Galata Master yang solid carbon. Perbedaannya cuma di sini aja nih. Nah, dia warna list-listnya ini atau ringnya dia pakai warna gold. Tuh, ini pakai warna gold. Kalau kan silver gitu kan. Oke, ini gold gitu. Ya, sorry banget, gua di sini syuting di ruangan seadanya, nggak di studio karena rumah gua lagi ada renovasi. Jadinya gua kegusur ya, ke rumah bokap gua. Oke lah, yang penting gua bisa ngerjain video ini dan memberikan informasi ke kalian. Kok nunggu rumah gua beres mah, sampai kapan, Bro? Lama, sebulanan lebih lah, sebulanan lebih. Ini sekarang gua harus upload. Oke, ini dia topnya, ini solid carbon. Ya, solid carbon. Oke, carbon torai pakai X wrapping, terus ini Richen Hollow KF. Ini carbon torai 30T Richen solid carbon dipadukan dengan Twist X carbon dari Daido. Oke, kita zoom dulu biar lo bisa lebih jelas nontonnya. Yuk. Ya, untuk bat paling bawah, di sini dikasih cork. Ini corknya bisa dibuka. Bisa dibuka buat nyimpan jalu atau stoppernya, Bro. Jadi stopper ini bisa dilepas, bisa disimpan di sini. Tapi ini kan buat mancing Galatama. Stoppernya mending dipakai aja untuk safety, untuk keamanan. Oke. Dia modelnya full EVA atau American style seperti ini. Ada plastiknya, masih ada plastik Daido. Kasih aksesoris atau ya aksesoris motif karbon seperti ini. Ini high density EVA yang bagus. Untuk rear seat dia menggunakan Fuji. Rear seat Fuji tipe VSS.
dan lock di sini pakai EVA juga. Untuk karbon tadi udah gua jelasin, toray 30T dipadukan dengan resin solid carbon dan dibalut lagi dengan twist X carbon. Ya, kalau yang solid ini warna-warnanya dia listnya list gold. Kalau yang hollow kemarin tuh list silver, bro. Di sini Galata Master dan ada spek juga. Ini Joran Dewa Galata Madi FT. Levelnya di atas Athena, Supersonic dan Trisula. Ya, ini levelnya beda. Dia blanknya pun dia lebih slim, tapi lebih kuat lifting powernya. Ya, blanknya pun ini dia lebih slim. Dan untuk ring guide yang digunakan adalah ring guide Fuji Alco Night Pro. Ya, pantas ini levelnya beda di atas Joran Sakti. Oke, ini joinnya. Nah, untuk top section dia menggunakan solid carbon, written solid carbon. Jadi solid carbon yang sudah di setel satu persatu jorannya, bro. Ya, warnanya warna biru ya, catnya warna biru navy gitu. Oke, ini full Fuji Alconet semua. Ini topnya nih. Oke, bro, tadi berapa dari jarak dekat si Daido Galata Master atau Joran Dewa dari DFT. Oke, sekarang kita coba buka yang 150 dan 165. Ini secara keseluruhan sama aja sih, cuman yang bedain panjang jorannya dan panjang dari gagangnya atau batnya. Kalau nggak salah 36, 38, sama 40 cm. Nggak usah gua ukur-ukur lagi lah, soalnya penggaris gua ini pendek, bro. Yang panjang itu ketinggalan di studio. Dan sudah terkubur. Nggak tahu gua, aduh. Ini yang panjang 150, oke. Dan ini yang panjang 165. Kemasannya semua seperti ini ya, yang tipe Galata Master. Kita dapat kotak plastik, dapat pouch juga, dan ada jorannya. Lengkap pokoknya. Tuh, dapat pouch juga. Cuman nggak usah gua keluarin lah. Yang 165, bro. Oke, kita langsung ukur aja untuk beratnya. Kalau misalnya ukur bat, aduh, gua agak-agak susah pakai penggaris pendek 30 cm bersambung-sambung. Biasanya 36, 38 dan 40 cm. Ini yang panjang 100 berapa? Yang panjang 150 dulu. Kita timbang. Oke, untuk beratnya ini yang panjang 150 yaitu di 114 gram, kalau tanpa label 112 gram. Yang 165 165 di 127, kalau ada pelindungnya ring guide. Dan untuk 122 gram okay, tanpa label, dan 180 yaitu di 135 gram. Ya, menurut gua 135 untuk joran solid carbon ini yang 8-17 rib cukup ringan, 135 gram. Kalau yang kemarin yang hollow itu 130, cuman bedanya 5 gram doang antara solid dan hollow. Cuma 5 gram doang. Gua ngebandingin yang panjang 180 aja deh, yang kebanyakan orang pakai. Oke, untuk spesifikasinya di sini gua bahas secara global aja, karena kan ada 3 ukuran panjang dan ada 5 ukuran lips. Panjangnya dari 150, 165 dan 180 cm. Dan untuk lipsnya di sini ada yang 412, 614, 715, 817 dan 10 sampai 20.
Ya, lengkap itu untuk spesifikasinya. Untuk fitur-fiturnya tadi udah gua jelasin dari awal, yaitu sudah menggunakan toroid karbon 30T dipadukan dengan Triton solid carbon, terus dibalut lagi dengan Fuse X carbon. Ringnya full Fuji Alkonite dan rear seatnya. Di sini pakai rear seat Fuji, handlenya full density EVA, dikasih jalur juga di belakangnya, dikasih cock dan ada hook kicker. Ya, ini fiturnya cukup lengkap. Ya, kita lihat dari harga ya, harganya cuma 400 sampai 500 ribuan aja. Ya, kita bercermin dari harganya. Harganya cuma 400 sampai 500 ribu aja udah dapat full spek seperti ini. Ini mantul banget, bro. Ya, apalagi ini Dedo lama ngeriset dari bagian blanknya. Gimana caranya biar ramping, ringan, tapi kuat dan lifting powernya mantap. Nah, ini juga. Nah, ini dia sudah rilis, yaitu Galata Master Joran Dewa dari Dai. Oke, kita coba hitung ring guide dan bending-bending dikit, bro. Ini yang 817. Ringnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ring guide. Ya. Di sini kalau gua perhatiin ini powernya, power medium, medium heavy. Ya, ini medium heavy dan actionnya ini medium fast taper. Ya, ini lebih kaku ini. Yang solid ini. Lifting powernya lebih kuat. Ya, sayang banget untuk dilewatkan. Awas kehabisan, karena ini adalah Joran Dewa Galatama DFT. Di atas Joran Sakti, ya maksudnya levelnya ini di atas Athena, di atas Supersonic, dan di atas Trisula. Ya, harganya pun ini 400 sampai 500 ribu, ya wajar aja sih, karena kita dapat fitur yang lebih banyak di Joran Galata Master ini. Dari ringgit yang udah Alkonite, blank yang sudah Torai, rear seat Fuji, pokoknya ini lebih lengkap. Ya, sekarang kita coba tes yang ini, yang berapa nih, yang 5 sampai 5 50. Ini yang 614 kalau nggak salah. Ya, 614 lips. Ringnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ring guide. Masih 50. Tapernya medium. Dan fast taper. Medium fast taper. Dan yang 165. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ring guide. Ini yang 7 sampai 18 tips. Oke, medium. Dan powernya ini medium fast taper. 7 sampai 18 tips. Oke, 7 sampai 18 tips. Ya, kalau misalnya kalian berminat dengan joran ini, kalian tinggal cek aja di kolom deskripsi untuk link pembeliannya. Gue bakal taruh di sana, bro. Oke, sebentar, paling segitu aja dari gue. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya mau cari referensi dari joran Trail atau 4, lo bisa cek video gue sebelumnya. Jangan lupa dukung channel gue terus. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.